Dalam rangka pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga kunjungi Kabupaten Kapuas. Dialog bersama Menteri pun digelar dengan para kepala dinas, Forkopimda, dan calon relawan sahabat perempuan dan anak atau SAPA serta kepala desa. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama pencanangan DRPPA. Menteri P3 Ampere Bintang Puspayoga sampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah menginisiasi terbentuknya DRPPA di wilayah setempat. Apa yang bisa disampaikan? Yang pertama tentu kami menyampaikan apresiasi ya kepada pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah menginisiasi terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Memang pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini kami di kementerian ini kita sudah kembangkan dari 2021. Membuat hampir 172 model di seluruh Indonesia. Tapi kita harapkan, tapi alhamdulillah ya, ini luar biasa semangat daripada beberapa pimpinan daerah. Ada yang seluruh desanya atau kelurahannya dijadikan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kita dengan sangat mengharapkan melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini untuk menjawab PR-PR yang masih perlu kita selesaikan untuk perempuan dan anak. Dalam agendanya, Menteri Bintang Puspayoga lanjutkan kegiatan ke Rumah Betang Mangga Tangutus di Sri Pasah bersama Lembaga Perempuan Dayak Nasional LPDN. Kegiatan berlanjut sosialisasi DRPPA oleh Kementerian P3 Ampere secara hibrid. Banua TV Kabupaten Kapuas melaporkan.